Kami hadirkan beberapa informasi pendidikan. Pemirsa, pengumuman kelulusan siswa SMP di Kota Denpasar akan dilaksanakan Jumat 5 Juni 2020. Yang berbeda tahun ini, siswa atau orang tua dilarang datang ke sekolah untuk mengambil dokumen kelulusan. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Iwayan Gunawan mengatakan, pengumuman kelulusan dilakukan lewat web sekolah. Siswa maupun orang tua siswa dilarang mengambil dokumen kelulusan ke sekolah guna menghindari kerumunan yang berpotensi penularan COVID-19. Dokumen kelulusan berupa surat keterangan lulus sebagai pengganti ijazah sementara bisa dicetak di rumah. Surat inilah yang akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam penerimaan peserta didik baru PPDB. Diungkapkannya, ada 76 sekolah baik negeri maupun swasta di Denpasar yang akan melaksanakan pengumuman kelulusan. Sedangkan total jumlah siswa kelas 9 sebanyak 12.745 orang. Ia berharap seluruh siswa SMP di Denpasar ini bisa lulus, sementara terkait metode kelulusan siswa diatur dalam surat edaran SM Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Kelulusan ditentukan dari nilai 5 semester terakhir ditambah nilai hasil ujian sekolah. Eka Adiasa, Balipos, melaporkan.